Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid kaifahalukum. Alhamdulillah. Uridu ayatakallama billogatil arabiyah. Al-bab thalis tentang pelajaran ta'limul logatil arabiyah, belajar bahasa Arab. Ibda' bikiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal iftahu kutubakum al-babu thalis babu ta'limul lughatil arabiyyah hunaka fi'lul amri. Fi'lul amri kata perintah, ingat kata perintah fi'lul amri di dalam bahasa Arab ya, ada fa'il pelaku, ada fi'ilnya ya, fi'ilnya kata kerjanya sama dhamirnya ya, fa'il pelaku yang berbicara, fi'il fi'ilnya adalah kata kerjanya, terus dhamir adalah yang diajak bicara. Jadi ada fa'il, ada fi'il, ada dhamir. Pelaku, kata kerja, sama lawan bicara. Oke anak-anakku, dhamir yang kita pelajari di sini, dhamirnya lima dhamir ya, anta, anti, antuma, antum, antuna ya. Yang pertama anta ya, kamu laki-laki. Yang kedua anti, dhamir anti, kamu perempuan. Antuma, kamu berdua, perempuan atau laki-laki. Antum, kalian ya, kalian laki-laki. Antuna, kalian perempuan. Contohnya adalah, contohnya jika kita memerintah dhamirnya anta, kamu laki-laki, misalkan buka, iftah ya, maka kata perintahnya adalah iftah, bukalah. Itu kalau dhamirnya kamu laki-laki. Kalau dhamirnya anti, kamu perempuan, maka iftahi, ditambahi belakangnya ya sukun ya, iftahi, bukalah wahai kamu perempuan ya, disuruh buka pintu, iftahi. Nah kalau antuma, kalian berdua laki-laki atau perempuan, kita memerintahnya maka pakai iftaha, bukalah ya. Jadi mereka berdua kita minta, dhamir antuma, mereka berdua laki-laki dan perempuan, jikalau kita minta, kita perintah membuka, maka iftaha, bukalah. Berikutnya contoh dari dhamir antum, kalian laki-laki, maka kita memerintahnya ya, fi'il amrnya adalah iftahu ya, panjang iftahu, ada wawu sukun di belakangnya sama alif, iftahu, bukalah ya, bukalah kalian laki-laki, kalian laki-laki. Nah kalau perempuan, kalian perempuan ya, antunna, maka fi'il amrnya, kata kerjanya, kata perintahnya adalah iftahna ya. Dhamir, ingat dhamir ada lima, anta ya, yang kita pelajari di hari ini ada lima, anta, anti, antuma, antum, sama antunna ya. Kalau kita memerintah anta, maka pakai iftah. Yang kedua pakai iftahi. Yang ketiga iftaha. Yang keempat iftahu, iftahna. Oke, sebelum Ustadz Affan akhiri, Ustadz Affan akan memberikan at-tadrib, latihan. Latihannya ada khamsah ya, ada lima nomor ya. Akmil jumalat taliyah bil fi'lil amri. Anta, anti, antuma, antum, antuna. Kalian diminta memberi melengkapi fi'il amrnya. Ya, di nomor pertama, an-namrah ula, di situ sudah diterangkan, dicantumkan contohnya. Ya, contohnya anta, dhamir anta, jawabannya adalah isma' kalamuhu. Ya, dengarkan perkataannya. Kalau anti, ya titik-titik kalamuhu, antuma, nukbah-nukbah kalamuhu, antum, nukbah-nukbah kalamuhu, sama antunya, nukbah-nukbah kalamuhu, kalian harus isi di lembar jawaban kalian, ditulis di buku tulis kalian. Sampai di sini saja dari pelajaran bahasa hari ini. Ikhtatim biqiraati alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.